Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya. Sila Hamzah tak tolak kawin lagi tetapi bukan dengan Sarnas. Sudah 4 bulan bergelar ibu tunggal, sebelum ini penyanyi Sila Hamzah diusik oleh netizen untuk kembali bercinta dengan bekas kekasihnya Sarnas Ahmad. Memetik Emsa Online, Sila berkata hubungannya dengan Sarnas masih baik namun hanya sebagai kawan. Malah, Sila menolak untuk kembali bercinta seperti dahulu, serta meminta peminat mendoakan yang baik-baik untuk kebahagiaan masing-masing. Saya dan Sarnas sudah melalui jalan ini, percintaan, dan kami tidak bahagia dalam hubungan. Saya tidak nampak cara untuk meneruskan atau menyambung kembali hubungan yang kita tahu jalan dia tak best. Secara pribadi saya tiada masalah dengan dia, cuma saya rasa tak selesa nak bekerja sama. Saya tak mau netizen cakap benda yang tidak perlu. Semoga netizen doakan yang baik-baik kebahagiaan kami masing-masing, katanya. Dalam pada itu Sila berkata dia tidak menolak untuk berkawin semula jika ditakdirkan bertemu jodoh suatu hari nanti, namun bukan dalam masa terdekat. Saya tak nafikan kehidupan sebagai ibu tunggal bukan mudah. Ramai ibu tunggal di luar sana berkongsi inspirasi untuk kekal kuat dan tabah. Saya tak pernah tutup saya punya hati atau dan tanah ada pasangan, saya rasa itu terlalu negatif. Seandainya ada jodoh yang baik untuk saya, boleh menerima baik saya dan anak saya, hati saya terbuka untuk memulakan kehidupan yang baru. Tapi, of course, bukan dalam masa terdekat ini, katanya.